Ansori udah ngasih beberapa reflection ya nanti terkait itu. Kemudian kita di sini akan melakukan praktek ya, praktek memasak itu sendiri ya. Ya mudah-mudahan ini bisa apa ya, ya semacam memberikan teman-teman insights dan juga ya kita bisa evaluasi lah dengan nanti memasak ya. Nah kemudian di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana dari segi deskripsi, dari segi apa namanya manfaat, dari segi bagaimana cara pengolahan dasar-dasar kulinernya nanti akan disampaikan ya oleh Chef Irwan. Ya. Chef Irwan ini dari The Royal Krakatau Hotel yang ada di Cirebon, yang itu merupakan hotel, salah satu hotel yang top lah di Banten ini juga. Kemudian nanti juga akan dibantu oleh Mas Teguh. Mas Teguh ini rabek spesialis, jadi lebih ke arah traditional rabek spesialis di mana di daerahnya Mas Teguh itu merupakan sektor menurun gitu nanti ya. Harapkan nanti kita sama-sama bisa berkolaborasi. Kemudian di sini ada Masya dan Aisyah, ini adalah mahasiswa Bapak di Fakultas Gizi, nantinya juga bisa membantu teman-teman dalam hal nanti terkait aspek gizi, terus aspek bagaimana apa dan sebagainya. Oke, mungkin waktu dan tempatnya di sana pada Chef Irwan ya. Chef, mudah-mudahan nanti bisa langsung dimulai. Saya langsung baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Irwan Maulana ya. Saya sous-chef di Hotel The Royal Krakatau Cirebon. Jadi di pagi hari ini kita akan mempraktekan cara membuat rabe kambing ya maksudnya. Rabe kambing dan sate banteng. Jadi di sini kita ada dua menu. Mungkin untuk paralelismenya untuk itu kita bikin rabe dulu aja. Karena kalau misalnya kita nunggu satu jadi, the next menu selanjutnya itu agak lama. Jadi intinya kita bikin rabe dulu karena yang simpel dulu, sambil rabe selesai sudah berjalan sambil direbus, kita langsung berlanjut ke menu yang kedua yaitu sate bandeng. Dan untuk sate bandeng sendiri saya jelaskan di sini mungkin enggak sepenuhnya membuat A to Z ya, dari A sampai Z, karena di sini sendiri karena ada complicated ya. Jadi nanti saya akan jelaskan how to make-nya aja, dari pertama persiapan, bagaimana cara mengeluarkan isinya, bagaimana cara memisahkan si tulang dan si daging, dan apa saja bumbu di dalamnya, harus seperti apa cara memasaknya, dan bagaimana cara kita memasukkannya, dan bagaimana cara kita proses memasaknya atau membakarnya. Itu aja sih. Mungkin untuk masing-masing kelompok sudah ini ya, gas segala macam, apa langsung ini? Apa? Ya udah langsung aja di oke, okay. Kita masuk dulu. Kita dari ini dulu ya, dari rabik dulu ya. Masukin terus. Nah di situ segarnya di situ rame, jadi
basicnya manis dan pedas. Kayak kita yang dari Serang aja ya. Tanpa mengurangi keenakan produk tersebut, dari Serang pun tetap enak sih. Ya, oke. Biasa untuk bawang kita iris ya. Untuk satu mau dibikin berapa kilo, Pak? Pak, mungkin bisa dibantu. Ini cuma ini tetap gini aja. Oke, ini bawang merah biasa ya, kita bersihkan dulu dari kulitnya. Usahakan cari. Dan ini adalah jahe. Jahe ya. Ya. Terus apa lagi, Pak? Sudah sih, ini aja, Pak. Iya. Rabing saya, rabing itu sangat-sangat simpel. Oh, berarti bawang putih, bawang merah, sama ada hitam, ada putih, ada putih. Itu sim. Jadi harus bahan dasar. Kita tunjukkan proses selanjutnya. Lagi ngapain, Kak? Jadi mau untuk jahe dipotongin aja ya, di slice aja. Semangat. Dia sih hanya untuk aroma aja ya. Ini lagi ngapain? Hah? Ini iris. Ada. Ini potongnya. Ya, boleh lihat. Ini juga apa? Kita pakai seri juga ya. Seri kan? Daging apa, Kak? Ini terong. Daging kambing. Oh, daging kambing, Kak. Kata apa? Kambing. Mau buat apa ini, Kak? Kak, mau buat apa ini, Kak? Kak, mau buat apa ini, Kak? Campur. Campur aja, Mama. Kamu lihat. Saya ingin kemarin sih baru dipakai juga, kenapa-napa.
puji Tuhan, Kak. Oh iya, sampai baru tak? Iya, tapi jangan ngomong sih. Enggak, emang sampai baru. Iya, puji Tuhan. Dapat dari mana? Hari ini kita bakalan bikin sate bandeng sama rabik. Tapi kalau misalnya di Banten itu tuh jadinya rabek gitu. Jadi kayak udah ada culture pronunciation-nya gitu. Jadi kita dibagi jadi 4 kelompok. Kenapa aku diem-diem aja? Karena aku kelompok sate bandeng dan itu belum mulai. Teman-teman yang lain udah mulai. Dia mau bikin rabek. Kenapa aku diem-diem aja? Soalnya aku tim babi. Apa tuh? Babi apa sih kalau dibagi? Guling. Babi guling. Itu nggak usah diajak dia. Okay. Diajak. Aku masuk papeda. Jadi kita dikasih instruksi dari chef Hotel Krakatoa yang ada Krakatau yang ada di Cilegon. Petrus tim apa? Petrus tim apa? Balik dong. Tim apa? Balik apa? Balik apa? Petrus. Timnya sate bandeng, guys. Bagus sih makanannya nih sampai baru. Bisa memenuhi kebutuhan juga. Alhamdulillah. Berapa nih milik? Ini ditumis ya, ditumis terlebih dahulu ya. Iya ya. Jadi guys, bahan-bahan dasarnya ditumis dulu, barusan dicampur sama. Dimasukin dagingnya. Dimasukin dagingnya. Masukkan kecap malu. Ambil langsung di sini juga ya. Kasih kecap. Oke guys, jadi di sini. Bahan dasarnya ditumis dulu, setelah itu dimasukin dagingnya guys. Ya. Ini dagingnya udah dimasukin. Daging kambing udah dimasukin. Ya. Coba aku guys. Set dua kamera, Neng. Petrus pencitraan nih di depan kamera doang megang kompor. Iya lah, aku ini juga head boss, makanya bisa kelihatan juga. Enggak apa-apa, Petrus biasanya. Kan kita orang bahaya. Ini cuy, idaman ini. Waktu ada tinggal 15 menit. Ya, udah ada. Ini saya bahan-bahan dasarnya udah ditaruh ya, Kak? Udah. Udah dimasukin semua. Terus ini selesai ini masih taruh apa lagi, Kak? Maaf ya, nih. Masih tambahin. Tinggal proses kecap. Oke, cak. Oh, seperti sana ya. Ya, ini guys. Jadi ternyata bahan dasarnya udah ditaruh, daging kambingnya juga udah ditaruh. Nanti gampang ya kita adjust lagi. Berikutnya taruh. Sementara basic ini dulu aja. Yang itu udah. Wah, jadi itu airnya ternyata ditaruh juga, guys. Juf, hadap sini, Juf. Kayaknya kurang kecap tuh. Dada-dada Juf, bukan galeng-galeng ya. Tuh, ambil dia aja. Ya, Kak. Ini kurang kecap sepertinya. Iya. Kecap. Kau boleh minta tolong ya? Kenapa? Rekam. Senyumin aja, Duh. Juf, pasti rekam. Manis. Begini juga. Nah, guys. Jadi ini mungkin sampai di Maluku bisa aku coba ya. Iya, anjay. Ada kambing nggak? Dia mau nyoba katanya di Maluku. Ada kambing nggak? Kan di sana juga saya kan. Oh iya. Kenapa saya milih salah satu kambing? Cie. Terus lanjutlah Petrus, lanjutlah. Kawan-kawan sampai di sini dulu nanti kita. Kalau di Maluku namanya apa? Hah? Rabuk. Kalau kami di Maluku bilang gulai kambing. Oh, gulai kambing. Tapi ini baru dapat resep baru. Baru di Banten. Ini bukan resep baru, ini udah lama cuma baru tahu aja. Iya. Sekalian dapat resep. Oke. Sekalian untuk saya tahu, saya bisa coba. Oh. Anjay.
Nah, maju cepat ini baru apa ya? Oh Cindy, aku bungkus dua ya. Siap, aku siap, satu. Pakai nasi? Enggak pakai. Beras aja. Kayak dalam sate yang di TikTok itu deh sih. Oh ya, pakai kuah ya. Jadi ya sih ini semua sekali kan. Setiap daerah pasti ada menu yang similar, ada timur, ada tengkleng, ada yang dari itu, yang dari Jogja itu. Aku jadi lapar. Kan sayur. Dari yang malah manis. Oke, ini kasih kecap aja ya. Boleh permisi dulu sebentar. Ah, boleh, boleh, boleh Pak, mari. Ya, jadi kita kecap. Cita rasanya memang enggak suka gitu. Ternyata bahan dasarnya udah terlalu banyak. Jadi ya, semoga aja bisa sampai meluku, semoga aja bisa dicoba. Tinggal proses testing. Oh, tinggal dicoba ya Pak? Ya, dicoba jadi. Ada rasa pedas juga Pak. Di sana mentor kami yang paling cantik. Lagi. Coklatnya berasa. Ini air kecap kayak enggak ada rasanya. Namanya belum dikasih apa-apa. Ya di prank ya, di prank. Ya di prank. Prank ya. Berdosa kali. Udah ini tinggal proses rasa. Udah biarin aja. Nunggu sampai sampai empuk udah selesai. Ya pulang. Gandeng. Cuma kalau daging jumbo biasanya aromanya lebih ini ya. Lebih apa? Lebih kuat. Lebih kuat ya, lebih kuat dari aroma kambingnya. Nah, nanti ini mau dikasih ini cuka nanti aja. Nanti cuka. Cuka nanti terakhir ya. Cuka ya. Cuka. Jadi biar ada agak-agak asam gitu. Cuman enggak terlalu banyak. Ya. Ya. Aromanya udah kecium nih rapinya nih. Jahe sama tadi ada ini ya apa jahe.
Oh, ketumbar juga ya, ketumbar. Oh iya. Jadi teman-teman, semua ini adalah prinsip dasarnya. Si paling ini jadi bapaknya, paling kita terus bapaknya lagi. Kalau enggak apa-apa selat terserah. Iya. Jalan apa? Diam-diam aja. Satu video, satu video. Selanjutnya. Oh iya. Jadi biasa nih pembersihan dari bawang merah ya. Bawang merah itu biar jadi tumpuk. Ini sampai air. Biar sampai banget. Iya, jadi bau. Yang tumpuk aja. Jadi kalau bandeng nanti biar saya aja yang meratakin ya. Karena ini agak-agak susah nih ngeluarin si daging dari tulang dari daging. Atau sampai ke maluku bisa praktik. Oh ya, maluku banyak ikan ya. Ada pisau tuh. Mungkin bisa dibantu. Pisau tadi mana? Ada. Aduh, gak terikat lagi kontrak nih. Yang tadi udah selesai. Jadi maluku banyak ikan ya? Wah, pisau ini apa? Ikan tongkol lah ya. Ikan kakak tua. Eh? Kakak tua? Kakak tua ikan ayam-ayaman ya kalau di sini. Yang kulitnya boleh, keras. Boleh. Iya. Kan ayam-ayam apa? Kambing kambing apa ayam yang banyak di Muara Angke itu? Yang ikan kakak tua. Yang bisa diiris ya? Pedris mana ada? Emang besi mana? Oh itu kalau di sana yang sedikit pasir gitu kan? Kulitnya sedikit berpasir. Yang tadi kan keras. Ini harus dipasir. Ini mahal bisa dipan. Iya, itu kami di sana bilang sunu. Iya, kalau bahasa kampung. Enak. Udah nanti marah Petrus. Habis limoni. Jadi ini kambing. Petrus, udah. Sudah dicoba kok apa? Oh. Iya. Cari aja cari tempat. Yeah. Ya. Yeah. Jangan lupa report lah. Kekerasan. Cari ya di situ blog. Jangan. Blog aja, Pak. Ya. Udah pas bu. Udah ini ya, aromanya ya udah kecium ya. Udah. Ada. Harus belajar ya, jangan kira kita cowok jadi juga bisa masuk ke dapur. Iya. Cowok. Sama aja deh, apa kayak pas bawang gitu, apa-apa kita dua tangan. Kalau di dapur gini ya, panas-panasan ya. Kalau di dapur maksudnya tiap hari di dapur jadi gini situasinya. Kalian ini satu kelas apa gini? Aku kerja di sini. Ya, kita masih cuma. Oke, cukup ya. Cukup ya. Berarti bahan-bahannya ini tergantung dari banyaknya ikan yang kita gunakan, kan, Pak? Iya, karena ini kita mau bikin dua lah. Kedua. Ya, cukup ya. Gak sabar lagi. Enggak, seber banget. Gue udah gatal banget sih. Okay. Udah lapar ini. Ini? Kalau orang belakang ya? Iya. Yang merabok kalau mau makan, udah, bisa kan? Iya, kita cuma tanya bilang. Jadi bahan-bahannya itu yang pertama ada, udah pasti ada garlic, bawang putih.
ada ini ya. Gini dong. Di atasnya itu yang dibuat. Nah, gitu dong. Ada apa lagi? Ada telur. Ini telurnya kita pakai secukupnya aja, tapi kalau ada banyak juga enggak apa-apa. Secukupnya tuh berapa? Secukupnya ya sekitar 1-2 kayak lagunya ini ya. Baik. Nah, terus tuh ini kita udah siapin bahan-bahannya di sini. Kita juga ada ini apa ya namanya? Desa ketumbar. Kita ada ketumbar. Ini mereknya merek Desaku ya. Desaku juga boleh. Nah, ada pun yang harus kita siapin yang pertama ini adalah talenas. Ini udah pasti buat montong ya. Santan yang tadi sudah saya jelaskan, bawang merah, bawang putih, sama ketumbar. Nanti ketumbar. Masin, gini. Udah dinyalain kan? Udah. Ini dia kameramen kita, guys. Kita punya kameramen. Jadi bahan dasarnya ada santan, ada bawang putih, bawang merah, ketumbar, dan juga cahaya. Nah, itu bahan dasar. Juga harus belajar untuknya. Biar kedepannya ketika istri tidak bisa masak, suami yang ajar. Ah, betul. Ini kenapa malah jadi ajang teknik ya? Ya, tujuannya kenapa harus ditumis dulu biar aroma dari bawang merah dan bawang putih itu keluar. Karena bawang merah dan bawang putih kalau tidak ditumis atau tidak dipanaskan ini nggak akan keluar aromanya. Ya, jadi teman-teman, nggak apa-apa kalau untuk dipanasin bawang merah sama bawang putih dengan tujuan agar aromanya, bau harumnya itu bisa keluar. Ini nanti minyaknya dipakai lagi, Pak. Enggak, jadi hanya untuk pemakanan aja. Sekali doang. Udah, tadi udah dipencet. Tadi udah. Biar itu matang, ini matang. Jadi ini proses penggorengan bawang putih sama bawang merah, teman-teman, agar aromanya itu bisa keluar. Dan ini adalah santan. Ya. Santannya berapa banyak? Kalau santan, kita ngambil kira-kira aja ya. Karena satu banyak itu nggak beda kan ukuran itu, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi nanti kita kira-kira aja. Ini juga santan ngambilnya dari yang kentalnya aja. Jadi biasanya kan ada istilah kan kalau makanan santan jangan sampai pecah ya. Kalau ini nggak apa-apa kita pecahin aja. Jadi biar apa namanya terpisah antara si air dan si santan tersebut gitu. Sebenarnya ini kalau yang aslinya ini sate bandeng benar-benar yang dibakar dari bara ya. Bara dengan suhu yang gak terlalu tinggi, karena kalau punya suhu tinggi kita bakar, luarnya gosong, yeah. Dalamnya masih mentah. Mantap, ya. Cuman ini saya hanya menjelaskan how to make-nya aja. Jadi proses dari pertama pencabutan sampai dengan finishnya, sampai dengan pembakaran, saya jelaskan ini aja simpelnya aja gitu. Karena kalau misalnya benar-benar real itu sangat-sangat lama. Lama banget prosesnya dari awal sampai matang itu. Nah, perlu diketahui kalau untuk bawang merah bawang putih, kalau ini posisinya sudah dipotong-potong, jadi jangan sampai nunggu coklat ya, kalau yang udah dipotong ya. Karena apa? Ini masih proses nih. Masih proses kematangan. Jadi kalau kita ngangkatnya coklat, kalau yang sudah dipotong, kita angkat, itu di sini dia nambah, masih proses, jadinya gosong. Kecuali kalau bulu kayak gini nggak masalah, karena dia kan tinggal tebel ya. Si dalamnya kan masih ada air. Pinjam bentar, story dong, keren. Udah di-upload
sebentar lagi jangan lupa nonton ya. Ini dari fakultas apa, Pak? Campur, ini dari luar Pulau Jawa, pertukaran mahasiswa mereka. Oh. Jadi banyak campurnya, banyak dari Sulawesi, ada yang Sumatera, ada yang Ambon. Rata-rata dari fakultas apa? Campur ya, maksudnya campur ya. Iya, campur. Santan biarin aja, biar dia mendidih. Nah ini kan misah kan tuh, iya. Antara si air sama si santan. Kalau misalnya kita ngambil santan yang mentah, satu si bandeng cepet basi. Jadi kita biarin aja nih, biar mendidih. Nanti kita ambil yang santan yang atasnya aja, yang santannya aja airnya kita buang. Baru kita masukin ke bandeng. Oke, sambil ini saya mau ambil bandengnya. Oh, iya. Gak tinggi kan? Enggak ya? Pakai daun pisang cuma kan? Iya, betul. Karena kalau gitu nah, itu juga ada beberapa proses. Udah pisah kan si santan ya? Santan gunanya untuk menggurihkan. Ya, menggurihkan. Biar creamy. Biar creamy, betul. Sebenarnya ada beberapa jenis ini yang satu mana tuh yang pakai cream. Pakai apa, Pak? Pakai cream. Jadi cream itu di atasnya susu ya? Susu diolah-olah jadilah cream. Nah setelah itu kalau diolah-olahnya jadi keju, jadi lebih kental gitu. Berarti ini tanpa campuran tepung-tepungan gitu, Pak ya? Enggak. Santannya gimana di sana? Kita sudah cukupnya aja. Lebih awet ya? Lebih awet, karena kita sudah otomatis ada ini, ada bahan awetnya. Tapi itu di luar dari kekhasan tepung-tepung. Berubah rasa gitu ya? Enggak, kan di semen utamanya di bandeng itu dan bandeng sama bawang putih itu agak mirip kayak otak otak putih ya? Iya betul, kalau otak otak kan apa namanya ikannya kan ikan tenggiri ya. Kalau bisa kita pakai ikan lain bisa nggak? Ikan lain bisa sih, cuman yang teksturnya mirip sama bandeng ya, kayak ikan awan. Iya, yang kedua teksturnya kayak bandeng aja. Karena kalau ikan tongkol kan, ikan tongkol cakalang kan dia kulitnya tipis kan. Iya, iya. Dia kalau diambil kulitnya kayak proses tadi bandeng nggak akan bisa. Iya, setengah mati pasti dihancur itu. Iya, hancur. Salmon gitu kan. Bapak pernah buat ikan lain? Belum. Udah cukup ya segini ya. Ya. Oh, ya jadi Pak, ini kita dicampur sama bawang putih, bawang putih sama bawang merah ya? Bawang merah ya. Oh iya. Ini apa Pak? Dicampurin apa Pak? Jintan. Oh jintan. Ini jintan. Oh iya. Ketumbar ya? Ketumbar. Oh ketumbar. Jalan-jalan, chefnya butuh apa, chef? Biasanya jadi jalan-jalan. Kembar, udah tinggal proses ini ya, proses ini lada ya? Lada. Oh iya. Lada, oke. Jadi ada bawang putih, bawang merah, campur santan, terus dengan ketumbar, lada, gula. Nah, si gula pasir, sate bandeng juga, basic rasanya dia manis. Manis ya. Mana yang kelompok sate bandeng? Saya apa? Oke ya. Sangat lapar, sangat semangat kak, sangat semangat. Hilang fokus nih. Semangat kak. Karena udah ada yang matang. Tadi telur mana ya telurnya? Ini pak. Kak, boleh. Ini buat ikan. Yang nyuci siap. Jadi dalam. Kalau pakai tepung nggak apa ini? Kalau pakai tepung beda lagi. Jadi ini pakai telur ini dia biar apa? Biar pada saat proses pemasakan dia terasa nyatu. Pak, kenapa dibuang putihnya?
Kita butuh kuningnya aja. Oh, butuh kuningnya aja gitu ya. Kamu mau bawa putihnya? Enggak, aku. Enggak, jangan. Perlu apa, Pak? Ada tisu. Oh, tisu. Ayo, tisu. Okay. Maaf ya, kameranya lari-lari soalnya. Oke ya, proses bandeng yang tersulit sudah kita lewati ya. Iya. Tadi udah kita lihat kan, proses tersulit itu adalah pemisahan dari tulang dan tulang. Jadi mau ditaburi bawang goreng dulu. Oh, ini di blender juga ya, Pak? Di blender. Kamu juga masak loh, Kak. Coba. Mana masak? Oke, ya, masak. Sorry ya, saya. Oke, nanti kita pakai lagi nih. Kita tutup. Itu gak ditaruh air, oh udah. Kalau ini gak ada kecepatan nih. Ini udah matang nih? Nah, udah. Mana? Udah empuk tuh. Pak, ini udah langsung. Ini berarti udah selesai gini, harus tabur bawang goreng juga ya, Pak? Oh, biar lebih enak. Jadi teman-teman, jadi ini ada namanya apa ini? Rabek. Oh ya, rabek. Rabek ini selesai, harus campur bawang goreng juga. Cuman lebih segar gitu, karena ini kan ada asam sama pedesnya itu. Wow. Ya. Ini kita nggak tahu nih, kita udah kasih 3 ikan. Apakah cukup dengan ini kedua ikan? Apakah cuma satu ikan? Gak apa-apa ya? Iya. Yang penting kan proses sama how to cook-nya, how to make-nya, ingredient-nya sama prosesnya ya. Iya, yes, sama. Ini kalau udah gini kita jangan segan-segan nyicip ya. Ini mentah kan? Iya. Udah cicip ya. Ini aja makasihnya aja. Boleh nyicip. Enggak apa-apa. Iya. Aroma sudah dapat, tinggal kurang rasa dari manis. Gula ya, manisnya dari gula. Gula merah. Oh iya ya. Iya. Gula merahnya ter ada ini. Nih, tulangnya udah ini ya. Udah hancur. Keren. Jintanya kayaknya kurang deh. Oh, jintan fungsinya untuk ya kan aromanya ke tarian tuh. Jintan kelabat. Iya. Ya. Ini tekstur dari sate bandung. Pinjam garpu dong. Mau dipanasin dulu. Di oven. Apa dengan oven ini, Kak? Dimasak. Oh, dimasak. Kita kurang gula nih. Besar ya. Open ya.
Maluku. Maluku. Ini dekat Timor Timur. Jadi nah. Ini dekat Timor Leste itu. Nah ini. Pulau-pulau. Tempat pesan. Iya. Ya, berhadapan sama Timor Leste. Kami. Keren. Kalwedo. Ulang Kalwedo ulang dulu. Ulang Kalwedo. Wah. Dari empat kan? Horas. Oke, ini proses masukkan sini ya. Ini yang agak-agak ini juga nih, agak-agak enaknya mah pakai piping bag ya. Ya Masya, ada piping bag ya? Ya Masya, piping bag yang plastik itu tuh. Jadi masukin dari sini aja nih. Cus. Kalau dari sini agak-agak. Apa ininya? Petrus mau nusu. Oh iya. Enggak ada yang mau ke sini. Saya lihat ya. Ya, siap. Siap. Nanti kalau udah jadi share ya. Siap, siap. Siap. Nah, ya betul. Siap. Ini kenapa pakai ini ya? Biar memudahkan cara apa namanya? Proses masuknya. Oh, gitu ya. Digunting ya? Ya, pokoknya sendok kegedean bu. Oke, ambil. Terisi. Terisi ya. Ini udah mulai. Nah, kan? Bikin. Jadi kesannya tuh bandeng. Pas dibelah enggak ada. Hai. Semangat Kak. Cewek idaman. Kayaknya gak bisa tiga ya? Gak bisa. Ini aja. Silakan semuanya. Ayo. Hai. Selamat makan semuanya. Dapat ke? Alright. Enggak. Masa. Nih. Ini yang semuanya. Nah, Cindy. Bentar aku tunjukin ke kakak. Yang punya lagunya. Ah, semuanya di sana sapa dulu di sini. Tadi sudah kita tunjukkan dari awal sampai akhir, sampai dari pertama kita membunyi apa aja, proses pengeluaran tulang seperti apa, proses pencampurannya seperti apa, sampai dengan di oven. Nah ini sebenarnya ini udah matang nih, cuman kita ingin ada aroma dari bakaran tersebut. Oke lah, kita nggak pakai bakaran dari apa, dari arang ya, dari bara. Kita ngambil aromanya dari daun pisang, ya. Nah, ya, jadi ini tinggalin aja sih, tinggal proses aroma sama coloring aja ya. Oke, langsung aja ya.
kok mudah makan. Udah selesai. Jadi dibilang rumit ya rumit, dibilang simpel ya simpel gitu sebenarnya kalau sate Bandung itu. Proses aromatik aja. Kita ngambil aromanya dari daun pisang. Pak, aku mau nanya nih Pak. Iya. Jadi tanya Pak, kenapa tadi dalam oven ini kan udah sebenarnya udah siap udah matang. Matang siap dimakan kan? Kenapa tadi itu tidak secara langsung menggunakan daun pisang itu di dalam oven aja biar pas keluar langsung bisa dimakan gitu. Iya, tapi dengan oven dengan apinya langsung itu beda. Oh, beda. Aromanya. Jadi ini kan benar-benar kebakar nih. Iya, nah, iya. Yang kita butuh ini sebenarnya itu aromanya ini, aroma dari si daun pisang ini. Jadi aroma ini biar menyerap ke dalam si pisang. Jadi oven sama kompor beda ya ininya ya, proses apa namanya? Langsung dan tidak langsungnya si api membakar si ini nih. Terus berarti daun pisangnya itu apa mau ambil daun pisang yang tua aja ataukah bisa juga daun pisang yang muda? Bebas. Bebas siapa? Bebas. Oh, oke. Okay. Nah, seperti ini ya kalau sate Bandung ya, ya. Agak-agak berasap gitu ya. Jadi autentik keaslian si sate Bandung itu ada gitu. Untuk proses pemasakannya bisa di oven, bisa juga dikukus. Dikukus bisa. Cuma nanti kembali lagi seperti ini lagi gitu. Jadi proses kukus, proses oven atau proses pembakaran itu sama aja untuk mematangkan si sate Bandung tersebut. Cuman untuk aromatiknya tetap, maksudnya jangan sampai lepas dari aroma si asap itu gitu loh. Kalau istilah orang timur pengasapan, asap. Nah itu. Thank you.
selesai. Bagian ya yang kelompok sate Bandung. Tadi ada yang nanya itu Pak, belum cobain sate Bandungnya. Ya nanti di ini aja nggak apa-apa, tinggal dipotong-potong aja biar dicicipin. Ya kelompok kita satu, ambil semua nggak usah dibagi-bagi. Kualitas. Ini padat ya, padat gizi juga. Bayangin 3 ikan jadi 2. Berarti dagingnya keambil. Sok, ada yang mau nyoba silakan. Ada sendok? Ini ada. Ada bawa sendok sendiri. Ini ya kiri gitu. Apa? Kita satu. Langsung. Oh. Jadi nggak usah khawatir, ini tulangnya udah kita campur ya? Iya, udah nggak ada tulangnya. Jadi ada orang yang suka nggak suka bandeng gara-gara tulang. Bagus juga ini buat orang tua ya, orang yang udah umuran gitu ya. Gimana rasanya? Sendok siapa? Yang lain nggak apa-apa kalau mau nyoba. Ini daging semua ini. Di kepalanya juga daging itu. Bener-bener ya. Di kepalanya juga daging. Sekarang saatnya mencicipi. Panas. Rasa kaya. Mana sih jasnya? Gimana? Pak, tetap apa? Jadi ini nggak ada campuran tepung, nggak ada campuran bahan untuk membuat si sate bandeng itu banyak. Jadi ini benar-benar yang asli dari dagingnya, cuma dikasih. Nah ini gunanya telur tuh apa? Untuk bikin nyatu. Jadi biar dia nggak lepas, biar nggak ini gitu. Katanya kalau ada adonan sisa nanti pas yang ini masak dibalut lagi sama di luar ya. Nah itu prosesnya di barat. Ini Di lele udah digosong enggak? Enggak. Ini karena enggak ada adonan sisa. Iya. Serius kan? Tadi kan katanya kepalanya. Iya. Itu di kepalanya juga ada tuh, di kepalanya tuh. Di dalam kepala, di dalam kepalanya ada. Ini penuh nih. Penuh. Pak. Petrus. Tapi kulitnya. Ke bagian colo aku. Terus begitu ya. Nih Petrus nih yang ini yang ngulitin nih, mana nih? Ini kata Petrus itu. Kepalanya itu isinya tuh, ada isinya kepalanya tuh. Itu aku aja tuh kepalanya ya. Nah, kepala yang ini. Untuk isinya banyak. Dari mentung-mentungnya. Nah, kan isi semua kan? Daging semua. Ini ada tisu mana? Kepala. Ada tisu tuh. Kira-kira di rumah bisa nggak bikin? Bisa. Bisa ya? Bisa, tapi kayaknya bakalan dicoba. Kan ada rekamannya di Facebook. Keluarinya, susah. Nah, ini ditonton YouTube-nya. Cet. Tinggal dipencet. Langkah selanjutnya ini. Pak, saya minta maaf. YouTube-nya step by step ya? Udah habis ya? Gimana rasanya? Oke. Okay. Ya. Kurang ya? Kurang banyak ya? Harusnya satu orang satu. Tapi kalau satu orang satu sampai sore ini waktunya nih. Lama nih bikinnya nih.
Jadi yang penting kita udah tahu bumbunya apa, proses pembuatannya seperti apa, proses pemasakannya seperti apa. Ini kalau misalnya dibuat di dalam bara lebih enak lagi nih. Ya. Aromanya lebih keluar. Aromanya ya ada. Karena dari pisang, dari pisang pun aromanya lebih. Besok. Ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak satu bandar nih? Suka kepala terus ya. Oh iya. Menikmati dia makan kepala. Iya. Tapi ini dia pakai ikan apa sana ya? Pakai ikan apa di sana? Di Maluku tuna ya. Banyak ada apa kalau misalnya kan sebutannya Pak sebutannya sana kan beda-beda. Iya. Ganti. Nah, waktu review. Oh, ada.
Oke, terima kasih. Di sini saya telah bersama dengan Bapak siapa? Irwan. Bapak Irwan. Irwan. Jadi Bapak Irwan Irwan ini hanya di Hotel Royal Kreto ada jinten, ada
garam, merica, sama gula. Nah itu sih proses pemisahan daging dan tulang tersebut yang paling sulit yang tadi dijelaskan. Coba itu. Nah, tadi saya juga mencoba itu. Nah, dicoba diambil tulangnya, kita buang, kita ambil dagingnya. Kita ambil pakai sendok ya, tadi itu. Setelah itu kita tumis di bawang merah, bawang putih sama bumbu yang lain itu. Setelah harum, kita blender bersama dengan si ikan tersebut. Nah, setelah di blender halus, si tulangnya sudah tidak ada, kita masukkan lagi si daging yang sudah dibumbu itu ke dalam bandeng. Setelah itu kita bakar. Udah. Di sini saya ditanya, kan, apakah dalam proses pembuatan sate bandeng ini khususnya ikan bandeng aja atau ikan-ikan lain bisa digunakan? Ya, kalau itu tergantung ya, tergantung dari si kulit ikan, karena si bandeng sendiri kan kulitnya kan tebal tuh, mungkin bisa dipakai ikan apa ya, ikan apa ya si jenis bandeng ya. Siap. Apa enggak ada? Iya, kasih Pak. Oke, siap. Enggak. Di situ aja.